Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang BMW 1 series M135i. Tahun 2020 memang menjadi tahun yang kelabu bagi sebagian besar industri di dunia, tak terkecuali di dunia otomotif. Namun pandemi COVID-19 seolah tidak menghambat langkah PT BMW Indonesia untuk meluncurkan beragam model baru ke tanah air. Salah satu yang kita bahas pada review kali ini adalah BMW M135i xDrive 2020 yang meluncur bersamaan dengan kedua BMW lainnya, yakni BMW M235i dan BMW M2 CS. Tampilan depan BMW M135i xDrive 2020 ini menyiratkan sosok yang tajam dan agresif. Desain cabin grill khas BMW dengan balutan warna satin chrome kini menyatu pada bagian tengahnya. Untuk bagian bumper depan dan air dam terlihat lebih tebal, dan penambahan air scope yang kini memiliki desain memanjang hingga ke bagian set air splitter yang tetap mengedepankan desain G-shape seperti pada BMW seri 1 generasi sebelumnya. Mesin 4 silinder berkode B48 dengan kapasitas bersih 1998cc disematkan di hatchback terkompak lansiran Bavaria ini. Mesin ini sudah mengalami berbagai penyempurnaan dari sisi teknis dibanding dengan B48 sebelumnya. Di antaranya crankshaft alias crook as sudah diperkuat serta sudah pakai metal duduk yang lebih besar. Tak sampai di situ saja, kompresi mobil ini juga diturunkan menjadi 9.5:1 dan pakai piston baru yang lebih ringan. Untuk memanjakan telinga, BMW M135i xDrive 2020 ini dilengkapi dengan audio sistem racikan Harman atau Kardon. Vendor audio yang berpusat di Stamford, Connecticut, Amerika Serikat ini memang terkenal piawai meracik audio mobil premium, tak terkecuali mobil ini. Sebanyak 16 speaker dengan daya 464 watt dan 9 channel ini siap menghibur perjalanan Anda. Apalagi ia sudah mampu terkoneksi secara nirkabel via Apple CarPlay dan Android Auto. BMW M135i xDrive 2021 ini dijual dengan harga 1,159 miliar dalam kondisi off the road. Untuk detail price yang direkomendasikan, Anda harus membayar 157 juta lagi untuk menebusnya dalam kondisi on the road. Tapi Anda harus ingat, karena mobil ini didatangkan secara CPO, maka bandrol 1,3M ini adalah harga rekomendasi dan dapat berubah karena inflasi maupun nilai tukar rupiah. Tak bisa dipungkiri bahwa BMW M135i xDrive 2020 ini adalah monster kompak yang mampu membuat pengemudi bergairah saat mengemudikannya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.